Aduh, lato-lato lagi. Nah, ini nih anakannya si Kokom. Ini nggak tahu ini. What's up guys, balik lagi bareng gue Rido Delian. Kali ini gue bakal review. Kemarin sugar glider gue sempet hilang ya. Sempet hilang. Dia ternyata selama ini ngumpet di helm gue sama anaknya. Jadi anaknya dibawa sama dia, dia ngumpet di dalam sela-sela helm gue. Untung helm gue gak jatuh atau gue pakai. Kehujanan tuh gak kehujanan sih. Jadi ketemu itu semalam. Semalam itu dia larian di depan teras gua. Anaknya ditinggal di helm itu. Nah, jadi kali ini gua mau nge-review yang kemarin sempet gua enggak sempat nge-review mengenai anaknya dari si Kokom sama James. Nah, si James sama Kokom ini adalah salah satu glider gua yang jenisnya itu adalah adalah mozaik. Si James itu adalah mozaik true platinum mozaik, sama si Kokom itu mozaik biasa ya. Nah, ini gua baru beli pot juga. Si Apoy lagi tidur guys. Si Apoy lagi tidur, dia sendirian. Jadi gue lagi mau beli cewekan lagi sih buat nemenin si Apoy. Tapi hari ini kita nggak nge-review apa, kita nge-review anakan sugar glider yang kemarin sempet hilang guys ya. Ini dia. Tuh, lihat nggak buntutnya nih. Mana kita lihat ya. Oke, kita akan review dari anakan si Kokom dan James. Coba kita lihat dulu ya. Kita buka dulu anak. Oke, kita akan lihat anakan dari si Kokom dan si James. Kemarin sempat hilang. Nah, saran bagi kalian yang melihat sugar glider, hati-hati ya. Sugar glider tuh bisa ngebuka pintu ini ya. Kemarin tuh keluar tuh karena dia ngebuka si Kokom ini, sehingga keluar nih. Nah, gue nggak tambahin, nggak gue ikat pakai besi ini, makanya dia bisa keluar gitu. Coba kita lihat ya, anakannya. Si Kokom. Mana anak Kokom? Nah, itu dia anaknya. Ini dia anaknya si Kokom. Dia dapatnya klasik grey ya. Bapaknya TPM True Platinum, ibunya. Nah, ini anak Kokom nih. Nah, ini anaknya si Kokom ya. Nih, tapi gue nggak tahu jadinya. Tapi sih ini sebenarnya sih kayaknya ini jatuhnya klasik grey ya anakannya. Soalnya dia berbentuk klasik grey gitu kan. Ini kira-kira out-outputnya baru sekitar 5 hari ya dari dia keluar. Jadi gue beli si James sama si Kokom ini lagi input guys. Ada lato-lato lagi. Tuh, ini anakannya dia. Alhamdulillah karakter dari si Kokom sama si James ini, dia nggak ngerijek anakannya ya. Padahal udah kemarin lepas gitu guys. Tuh, si James mandiin si anakannya. Ini anakan si Kokom lagi nyusu. Aduh, lato-lato lagi. Nah, ini nih anakannya si Kokom. Ini nggak tahu ini jatuhnya apa ya.
white face atau classic grey ya jadinya. Anaknya lucu guys. Nah, ngumpet lagi. It. Ya udah. Taruh lagi ya. Oke, itu aja anak review anakan dari si Kokom ya. Si Kokom udah punya anak, kemarin sempat lepas. Walaupun lepas 2 hari, 3 hari enggak masalah. Mereka itu. Jadi itu dimandiin coy. Si Jim mandiin si Kokom. Ya walaupun kemarin lepas gue udah kayak ya udah nothing tulus aja lah, kalau emang dia balik lagi ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya dia balik semalam tuh di lari-larian di halaman gue guys. Di lari-larian dan ada suara anaknya bunyi. Makanya gue bisa tahu dia tinggalnya di helm gue ternyata. Oke, segitu aja video gue. See you in next video.